Okay, abang ni dari mana? Ceras. Ceras. Abang ni dari Ceras. So, kata kereta dia, idling dia tu tak berapa stabil. Okay, kita tengok dulu lah. So, sekarang ni kita kena buka kereta cover dulu. Right? Okay. Okay, sekarang ni tadi dia punya total cable ada tegang sikit. So, lepaskan dia. So, ikat secukup rasa lah. Jangan tegang sangat. Tegang sangat tu pun akan kacau juga tu. Nanti saya terangkan. Scan, masukkan scan. Scan tools dulu. Okay. Dah masuk scan tools. Okay. Tadi yang mana tu? Ni. Saya dah buka dia punya cover lah. Tadi dia punya ni. Kan. Dia punya kabel ni ada tegang sikit. Saya looskan ni dua. Lepas tu tarik dia punya kabel secukup rasa. Lepas tu lock. So bagi dia ada sikit free play saja. Sikit saja lah. Jangan longgar sangat. At least lah. Dengar dia punya bunyi. Dia tutup kuat. So, dia akan tutup habis dengan throttle plate tu. Okay. Sekarang ni kita masuk sistem dulu ya. Okay. Okay. Tutup lampu dulu. Okay. Tengok abang ni kereta kan. Dia punya TPS dulu hari tu. Dia kata dia ada ganti TPS baru. So, mungkin pasang punya time. Setting tak betul lah. So, kurang sangat ni. So, kita akan set balik. Sekarang sebelum kita start engine. Kita tengok dia reading macam ni lah. Okay. So kita akan start engine dulu tengok macam mana ya. Alright. Check engine lah dah padam baru start. Okay, sekarang dah start dah. Okay, kita tengok kalau kita start engine pun dia punya TPS ni nampak dia fluctuate TPS dia tu. Okay, biasa ni I akan test dia punya soket dulu. Kadang-kadang dia punya soket kan, dia punya pin kan, dia sudah longgar jadi besar. Oh, pin. Nah, dia connect tak connect, connect tak tak connect. So dia buat kacau dekat sini, nampak tak? Oh, jumping. Ah, jumping sekarang ni. So macam hari itu ada satu kereta. Nah, lari. Tak, dia tak patut lari meh. Dia kena ikut pedal. Kita tekan pedal baru dia buka, baru naik dia punya value. Itu angka gerak lah. Yes. So sekarang ni tak ngam dah. So nanti kita check dia punya soket connector, kalau dia sudah longgar kita ketatkan dia. Supaya dia bagi dia apa contact cantik, bagi signal yang tepat dengan stabil ya. So lain kita tengok timing 8.5 tapi stepper motor tutup kosong pula. Macam biasa dah cakap kalau stepper motor kosong maksudnya ada tempat bocor angin lah, timing tinggi sangat. So dia akan tutup. Sekarang ni tak pasti stepper motor ada issue ke tak. So kita kena buat testing dululah. Baru tahu okey. So kita test one by one. Sekarang ni kita nampak TPS. TPS ni gerak-gerak kan. Okay, kita check TPS dulu. Okay. Alright. Jom. TPS. Okay, macam biasa. Ni dia punya TPS. Okay, TPS abang suar ganti. So takut dia punya soket ni. Okay, dia soket ni tak cantik. Ataupun abang ganti TPS yang copy OEM bukan original. So pun boleh jadi kacau juga tu. Okay, kita tengok dulu ya. Okay, semakin kurang lah dia bergerak. Okay, sekarang ni dia masih ada naik turun. Okay. So kita akan cuba buka dia punya soket. Okay, tengok dia soket dalam tu macam mana dulu. Kita ketatkan dia, lepas tu kita letak balik, cucuk balik dekat TPS, tengok dia gerak ke tidak. Kalau dia masih gerak lagi, mungkin TPS tak cantik lah. Nanti kita check dulu, one by one. Alright. Okay. Kita buka dia punya TPS kan. Dia punya pin ni, kadang-kadang dia jadi besar kan. Dia sudah loose. Besar jadi lebar dia tu. So kita tekan dia punya pin. Okay. Dia kecil sikit dia punya ruangan tu. So supaya nanti dia kita cucuk balik dekat TPS tu, dia dapat connect dengan cantik. Nah, kita try dulu tengok adakah ini masalah dia tu. Okay. Kita dah start kereta, masuk sistem, tengok dulu ya. Dia masih ada lari juga kalau walaupun kita dah buat dia mapping. Dia masih lari lah bang. Nampak tak?
Sekejap 300 lebih, sekejap 600 lebih, 5 lebih, 4 lebih macam tu. Jumping. Dia biasa dia tak patut jumping tu. Kalau tekan pun sama juga dia gerak. Wire semua okey kan. Wire semua okey, tak ada hal tu. Okey, ini kena cuba check dia punya TPS dah. Kena buka dari TPS. Naik turun. Tak ramai. Sekejap, kita buka TPS tu dulu. Buka TPS dia ada dua apa, dua skru. Nombor 7 ni. So, I buka dulu. Okey. Ini yang buka daripada abang main kereta. So, okey, untuk differentiate mana satu ori yang mana satu yang copy, ya. Senang je. You tengok ni dua. Dia punya beza dekat mana tau. Dia punya beza dekat di main lip sini. Ini dia kasar sikit, besar sikit, nampak tak? Besar sikit. Ini abang beli half cut original dia. Nampak di main lip sini. Halus sikit lah, tak kasar sangat. Halus sikit, tak tebal lah. Yang ni tebal. So mostly yang tebal punya ni dia copy OEM, buatan China lah. So you boleh nampak dia punya colour kan, dia glossy punya. Yang original semua matte. Nampak? Nampak matte. Nah, matte glossy punya, nampak? Sebab dia pakai mesiu tak sama. Dan ni sudah jadi satu masalah. So baik, kita ganti dulu lah. Okay, ganti yang abang sudah beli ni lah, senang kerja. Okay, alright, kita ganti dulu, nanti tengok macam mana. Okay, okay, dah pasang abang beli punya TPS dengan soket sekali. Sekarang ni abang sudah on kunci, kita set dulu. Okay, kita set dulu. Okay, kita fokus dekat TPS dulu. Sekarang ni kita adjust agak-agak sama dengan value dulu. Okay, kita tak ada modified kan. Biasa punya coin, ya. Biasa punya coin. Saya ambil dia 625 dulu. Okay, kita lock sikit dulu, ya. Sekarang ni dah jadi 625, ya. 625. Kita lock sikit dulu. Okay, abang tolong startkan engine. Eh, sudah jadi 644, tak apa. Start engine, 644 pun boleh. Start engine dulu. Okay, cantik. Dia terus duduk dekat 644. Tak gerak-gerak dah, cantik dah. So, confirm TPS punya masalah. Nampak tak? Salah. Nampak, ah. Tadi dia start kereta je, dia sudah naik turun-naik turun, dah kira dah. So, yang ni 644 semua sudah tune dah. Standard value do aja 644 ataupun 664. Jimat Mia, Jimat Mia 644 lah. Kalau nak kuat lagi sikit, 664 lah. Biasa saya set 664 pun boleh, 644 pun boleh lah. So abang kata nak jimat Mia 644 sajalah. Alright, yang ini 644.5, so 644 lah. Okay. Alright. So kita lock dia punya TPS dulu, eh. Jangan ketat sangat, kita lock secara cukup rasa je. Kita lock atas bawah. Jangan lock satu mati, ya, nanti dia lari pula. Kita atas bawah, tally bawah dua kali, atas dua kali nanti. Okay. Okay, dah ngam-ngam dah. Okay. Cukup rasa je. Tak payah lock sampai dia ketat sangat. Okay, cukup rasa. Okey, macam ni. Tak boleh tolak lagi sikit. Okey, cukup. Dah. Tak payah lock sampai. Dia stay, ya. Dia stay je. Kalau kita main throttle, baru dia naik. TPS ni, dia ikut kita main throttle. Kalau kita tekan, baru dia akan naik. Naik punya masa, maksudnya sekarang angin masuk, dia bagi signal kepada ECU. Sekarang dah tambah, throttle body position sudah buka, you kena lebihkan minyak. So
ECU baru tahu total position buka berapa, dia akan minta pump dia punya minyak. Sebab angin masuk, minyak kena bagi juga. Kalau minyak kurang, apa, angin kurang, minyak kena turun juga. So standard punya, dia kena pergi balik standard lah. Kita lepas rotor, dia kena pergi standard lah. So yang ini selacun. Okay, kita kena tengok dia punya stepper motor juga tu. Tengok, kalau setting lari, semua kena set balik. Biasa kalau macam ni, dia best setting semua lari main ni. Tadi confirm TPS kan? Confirm dah TPS. So aku tak payah check UBS TPS tu, ganti je sebab you ada. Okay, dia punya timing ada tinggi sikit lah. Sekarang baru tutup sampai 2 step saja. Okay, 2 step saja. So tak ngam. Biasa ada kata dia akan berada di blast-blast 20 lebih step ni kalau tak ada on aircon. So ini kurang sangat sebab timing tinggi sangat. So kita kena buat reset. Lepas tu buat balik setting bagi dia tepatkan dia punya idling. So nanti kereta pandu boleh smooth. Alright, kita buat one by one. Kita kena buat reset dulu. Bang, tolong I offkan engine dulu. Okay, kita buat reset. Okay, macam biasa dah cakap reset senang je. Buka bateri. First reset, kena buka bateri ya. Reset, buka bateri. Tak payah buka dua lah, buka negatif pun sudah cukup ya. Buka dulu. Okey, letak sebelah dulu ya, jangan bagi dia touching. Okey, lepas tu buat apa? Kita pergi ke kunci. Kadang-kadang dia punya current masih ada dekat dalam, terkumpul dekat dalam, sisa-sisa karen tu terkumpul dekat dalam ECU ke mana-mana yang ada apa, kapasitor ke lagi ada dia punya karen kan. Kita dari off sampai ke start satu kali, okey, dua kali, okey, tiga kali, okey, kasi dia fully drain out dia punya karen tu. Okey, lepas tu kita plug balik bateri. Ini adalah reset. Okay, plug balik bateri. Ada alam. Ada alam. Alam. Stand by kunci, takut dia bunyi. Kalau reset, cabut bateri saja, cabut kabel saja. Cabut kabel saja. Kita nak buat setting baru kan. Previous punya setting tu, kita nak bagi dia lupa juga. Reset. Okay, abang tolong I on kunci je, jangan start lah. Kita nak dengar stepper motor ada gerak tak. Okay, kita dengar dulu stepper motor ada gerak tak. Okay, ini sintem bagus lah 50%. Lepas tu kita nak on kereta, test dia punya aircon loading semua macam mana. Kalau dia cantik, memang 100% sudah cantik lah. Sekarang ni 50% je lah. Sebab ada bunyi pun satu good news jugalah. Okay, sekarang ni kita start kereta dulu. Sebelum start kereta lupa dah. Sebab timing tinggi kan, kita perlu tutupkan dia punya bisku dulu. Bisku masih cantik lah, kita tengok dulu. Okey lah, masih cantik lah, tak ada crack. Okey, ini buka, kita tutup dulu. Wah, buka banyak abang. Buka banyak image bisku tu. Okey, dah tutup. Lepas tu buka setengah, buka lagi setengah. So maksudnya satu round sajalah. Okey, dah tutup habis, buka satu round saja. Okey, kita start kereta dulu ya. Okey. Alright, kita terus start kereta.
Okey, cantik. Kita masuk sistem. Kita tengok dulu ya. Okey. GPS okey, tak lari. Tapi kita suruh set dia, dia suruh duduk sana diam-diam, stabil je 644.5. Okey, lepas tu kita tengok temperature susah naik. Nampak tak? Dia punya step motor punya step sudah jadi 16 dah. 8.5, 16 dah. Kan? Tadi 2 saja. So sekarang ni kita buat reset, dia ada bias sikit. So nanti kita tengok perlu buat setting ke tidak ya. Kita tengok dulu. Okey. Dia kalau kita dah tengok dia biasa ah. Kalau keluar kereta keluar dari kilang, dia 7.5 saja. Okey, kita lock balik dia dulu. Jangan tinggi sangat. Ini sudah macam on aircon 8.5 dah. Okey, kita tak nak bagi dia timing tinggi sangat. Ini sebelum on aircon tak perlu tinggi sangat macam ni. Kita bagi rendah sikit. Kita cuba sampai 7.5 tengok macam mana. Okay, 7.5. Dia kalau 7.5, telefon motor sekarang dia ada dekat 9. Kita tengok. Okey tak? Okey, dia tak ada lari-lari macam tu, kira okey lah. Tapi kereta lama kan. Kita ini kalau setting keluar kilang 7.5. Kereta sudah almost 20 tahun lebih dah. So kita naik tinggi sikit lah. Jangan bagi dia rendah sangat. 78 lah, 78, 780 lebih lah. Naikkan lagi sikit. 781. Macam ni lah. Macam ni lah, kita buat setting macam ni. Okay, nanti kita try on aircon tengok macam mana. Jadi dia main surrounding macam di sini. Jangan bagi dia pergi sampai 800. 7.5, 7.8 macam tu. Lebih tinggi sikit 800. Ni kadang-kadang setting ni kena take time. Kita tunggu sekejap. Ya, okey ke tak okey? Rasa boleh lah. Okey. Kita pergi test dia punya aircon pula. Okey. Sekarang kita boleh nampak dia punya RPM dekat meter stabil lah. Tak ada on aircon. Nanti kita cuba onkan aircon. Okay. Kita cuba onkan aircon. Dan sekarang ni dia tak ada masalah. Dia 7 lebih, 8 lebih tak ada masalah. Boleh lah saya rasa. So dia step pergi 16 je. So tak tinggi tak rendah sangat lah dengan dekat kita yang nak biar tadi. Okay. Kita onkan aircon. Okay, tengok dekat meter ha. Kita onkan aircon kipas 1. Kita set paling sejuk dulu. Okey. Kipas 1. Kipas 2. 3. 4. First setting dah, kita first buka aircon dengan loading semua kena buka. Bagi dia sesuaikan diri dulu, bagi ECU tangkap dia punya loading berapa kuat. Lampu hadin, lepas tu ni sudah buka, belum sudah buka, double signal light, kita belakang buka sekali. Walaupun dia punya bateri ada drag sikit, low sikit, tak apa. Dia buat sekejap saja bagi dia loading masuk. Kalau kita test dekat luar memang dia ada charging lagi 15.5. Dia masih ada charging, tak ada isu. Nampak tak? Okey, stepper motor buka. Sihatlah stepper motor. On aircon loading masuk dia ada 68. So maksudnya dia kalau 60 ke atas semua cantik. Kalau dia ada 58 step kira boleh lagi. Jangan rendah sangat. Kalau rendah sangat nanti dia timing ada gila sikit. Masa you nak berhenti kereta, dia timing akan terkejut naik tinggi lepas tu drop balik. So yang ini memang cantik lah. Nah, on aircon loading semua masuk 8.5 plus minus. So dia ni ada tinggi sikit, tak apa, biar dia. Sebab kalau dia tinggi sangat, stepper motor dan tutup, dia akan tarik ke 8.5. So maksudnya cantik lah. Tengok sini,
okey, dengan meter pun cantik, tak ada over 1000 punya. Okey. So nampak tak, ha, stepper motor ECU dah minta dia kerja dah. Nah, dia tutup sikit pergi 8.5. Setiap kali kalau kita on aircon, dia mesti duduk dekat 8.5 plus minus ni. Ha, kalau tinggi sangat, ECU minta stepper motor tutup lagi bagi dia turun. Kalau rendah sangat, ECU minta stepper motor buka bagi dia tinggi balik ke 8.5 plus minus. Okey, faham tak? Ha, macam tu je eh. Cantik dah. Nasib baik stepper motor okey. Oh, nasib juga you ada bawa yang you beli punya TPS. Cantik lah. Okay, semua cantik lah. Kita off one by one. Okay, ni off. 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 Okay, again off. Pull off. Okay. Alright. Dia masih duduk dekat 8.5. Okay, kita kipas. 3, 2, 1, 0. Masa kita offkan, totally off you punya aircon, nampak tak stepper motor akan turun, akan off. Sebab you tak perlu RPM tinggi sangat dah. Sekarang loading sudah off kan, dia turun balik. Jimat niat, berapa sensitif you nampak tak tadi dia, berapa cepat. So kalau kereta macam ni dia ada sensitivity macam ni kan, memang jimat niat, dia tak kacau. Kadang-kadang you macam dulu sebelum ni, you off punya time dia akan tinggi dulu, lepas tu baru turun kan. Maka niat tu dia pergi tembak minyak. Cepat eh. Biasa kalau setting tak ngam, memang you punya fuel consumption akan tinggi sangat. Ha. Okey. Sekarang ni sudah off kan. Okey, kita onkan aircon balik. Okey, tengok dekat sini ya, kita onkan aircon balik. Okey. 1 2 3 4. Sama dia. Sama dengan tadi kan. Ha, cantik ah. Yes. Okey, untuk make sure dia cantik, confirm dia cantik, kita kena off dulu. Okey, sampai kita off kita punya kereta. Right. Alright. Dah off kan? Okey. So kita on kunci sekali. Okey, check engine light kan. So kita masuk sistem balik. Okay, ini clip sebab kita masuk Danos tools lah, dalam clip. Okay. Kita tengok apa yang perlu saja ya. Yang lain dia tak ada kaitan dengan timing dia, kita tak tengok lah. Kita tengok apa yang perlu saja. Alright, kita tengok dekat meter lah. Kita start sekarang. Cantik lah. First kick dia akan naik dulu, lepas tu dia akan turun balik. Kalau tengah aku start kan, dia akan naik, tahan dekat atas dulu sampai optimum temperature, baru dia drop balik. Sebab sekarang dia more than 80 dah, so dia sudah optimum temperature, sudah cantik. So dia terus, dia naik tinggi, lepas tu dia akan terus pergi ke base timing kita set tadi. Kita onkan aircon lah, kita tengok dulu. Kita onkan. 1 2 3 4. Stable je, nampak tak? Dia akan catch up. So, buka. Tadi 8.12 mah. So dia buka untuk dia almost nak pergi 8.5. Tapi sekarang tinggi sikit, nanti sekejap dia akan turun balik bagi dia duduk cun-cun dekat 8.5. Okay, sekarang ni on aircon sudah tak ada masalah, sudah cantik. Sekarang ni nak buat apa? Kita test gear. Sebab dia auto. Auto, kita test gear. Okay, tarik handbrake, kau-kau dulu. Kita tak nak tekan brake ah. So belakang ada kereta, depan tak ada. Okay. Tapi standby dulu lah. Kalau dia gerak lah. Okay, sekarang kita pergi end dulu. Okay. Kalau kita masuk D kan, memang dia akan drop punya RPM sebab auto. Dia macam ni. Dia punya standard kalau ada gear loading masuk, untuk wajah MMC auto, dia akan duduk RPM dekat 687 dengan 718. 718 ya. Dia punya range memang macam tu. Okey, kita pergi D ya. D. Lepas tu kita tengok RPM. Okey, handbrake cantik.
pegang kuat, nampak tak? Dia pergi 687. Lepas tu dia naik balik 718. Ini dia punya spek untuk wajah auto. Auto kereta memang macam ni. Dia macam rasa kerja sikit. Dia mesti ada sebab ada tok converter tengah tarik. Kita selalu masuk gear, tok converter tengah tarik. Kalau kita tak ada letak handbrake, kita tak tekan brake, masuk gear apa jadi? Kereta jalan. Betul tak? Sebab tok converter dia suruh start kerja. Dia akan tarik dia tu. Okey, kita masuk A, tengok sama tak. Kalau sama, cantik lah. Okey, kita masuk A, tengok RPM. Cantik lah. 687 macam tu. 708, dia akan main dekat situ. So kira cantik lah macam ni. Memang dia punya standard duduk dekat sini. Oh, dia main 687, 718. Excuse me. Dia memang macam ni dia. Kalau you kata, eh, saya masuk gear sana, bagi dia tinggi sikit, boleh tak? Boleh. Nak buat macam mana? You ganti you punya ECU, pergi stand alone punya ECU, you sendiri adjust dekat situ lah. Kalau ECU wajar memang tak boleh. Dia memang ikut dia punya standard, dia main dekat sini je, ya. Yeah? Okay. Banyak orang yang tanya, eh, macam rendah sangat lah, nak tinggi sikit. Boleh, ganti ECU saja. You sendiri set lah. Kan, stand alone you boleh, berapa tinggi you pun boleh set tu. Tapi makan minyak lah. Okay. Ini kereta daily mah. Okay, dah tutup bonet, dah apa yang kena pasang kita sudah pasang balik. So sekarang ni nak pergi test drive dulu. Okay, saya so, off dulu, nanti abang pandu baru saya rakam lagi. Ini ya GPS. Okay, sekarang ni dengan abang kita tukar tempat dengan owner ni, minta owner drive, kita tengok kita pula. Okay, jom. Semula. Okay, drop apa? Engage gear 7-8, 8-7 tak terendah sangat. Okay, sekarang tekan jalan smooth satu. Kalau setting sudah trim balik, ha, you pandu kereta mesti smooth, lepas tu jimat minyak. You boleh try, nanti akan tahu. Sebab dia dia punya timing dia tak gila kan. Dia tak gila, ha, dia smooth saja, ha, memang akan jimat minyak dia. Oh. Ha. Kita buat satu U-turn. Sini. Ah, sini traffic light U-turn. U-turn sampai tadi punya traffic light baru kita masuk ke kiri. Oh. Tengok dia punya RPM 7-8. Gear D. Gear D. Okay. Okay, sekarang abang sudah pergi N. Dia akan duduk dekat 8.5 dengan aircon on lah. Cantik lah. Oh, smooth. Dia tak kacau. Terbaik lah. Boleh, boleh. Tak. Different. Memang different. Memang different lah. Sebab yang yang keadaan jangan terus. Yang keadaan paling teruk punya time you pandu lah. So datang saya, saya buat setting balik, saya pandu punya time sudah okay punya. Saya rasa sendiri different. You are you, super kereta pulau kilang. Tak adalah. At least lebih baik dari tadi sebelum you datang lah. Okay, sampai traffic light kita pusing ke kiri. Kita masuk macam U-turn tau. Sebab di sana dia ada one way je. Kita masuk, masuk sini. Macam kereta ni kita masuk dekat sini. So kita akan masuk ke taman-taman perumahan, perumahan ni. Kita jalan slow sikit, nanti kita boleh rasa dia punya kereta punya apa timing macam mana dia. Okey, kita masuk. Alright. Tapi memang TPS tu kena adjust lagi sikit. Dia ada drop satu level dah. Kalau macam tu lebih baik saya letak dekat 664. Kalau dia drop pun dia drop dekat 644. So masih dalam dia punya standard. Lagi cantik lah. Okay, nanti kita naik balik sikit. Sebab dia main dekat 625, 644. Kenapa tu jalan terus? Ikut kereta tu jalan terus. Buat satu round pergi balik dekat sebelah tadi. Okay, pergi sampai belakang. Okey, ikut jalan je.
Ha, yang dekat sini boleh keluar dah. Ni kanan. Ha. Okey. Keluar balik. Sampai junction kan, kereta masuk tu kan. Kita pergi kiri. Biasa naik 3 orang tak ada, 4 orang baru dia tengok punggul. Dia tajam sikit lah punggul. Pakai spring apa? Spring normal ke? Sport spring ke? Adjustable. Adjustable. Ada punggul lagi. Kiri. Kiri yang terus ayah akan nampak tadi kita parking dia depan. After traffic light lah, dia akan nampak kita parking dia depan. Dia sebab macam ni, sebab kalau you sudah banyak buat kereta wajah kan, sedikit-sedikit dia akan kumpul dia information tau. Saya dah pada buat, so tak boleh kata 100% lah, tapi ada 50-60% dia info agak saya tahu dah tentang dekat idling wheel lah. Macam tu dia nampak dia punya TPR ada drop sikit, nanti kita adjust naik lagi sikit. Kita set dia dekat 664. Kalau dia turun pun dia turun dekat 644. So masih dalam dia punya range. Macam tu tak apa. Jadi ada turun sikit lah. Nanti kita naik kembali sikit. Alright. Kalau sebelum ni itu bila aircon on, bila masuk di dia vibrate habis. Oh, vibrate habis. Maksudnya RPM rendah sangat lah. Boleh cakap macam tu. Mungkin lah. Memang dia akan tarik lah. Dia macam tarik itu power. Okay, kita parking dulu, nanti kita set lagi sikit dia punya TPS. Alright. Okay. Okay, tak payah off. Just tutup lampu, tutup aircon dia. Buka depan. Sebab abang punya TPS tu ada turun sikit, kita tengok ah. Dia tak buka aircon, dia okey. Buka aircon dia ada tarik sikit. Tak apa, kita naik 664 lah, lagi senang sikit. Tengok kalau kita sudah off aircon, off itu apa lah, dia okey balik. Mungkin ada, tapi grounding sudah tambah lah. Takkan grounding tak cantik lah, grounding sudah ada lah. Boleh lah. Tapi tak apa, dia drop satu level, kita naik lagi satu level kepada 664 kan. Kalau dia drop satu level pun 644, maksudnya dalam dia punya wajah punya standard range. So lagi cantik lah kan tu. Alright, kita buka balik. 1, 2, 3. Bawa sama juga. Ini kena ambil ketuk. Satu level je. Kita ambil ketuk lebih dah. Ini ketuk lebih dah. Okay. Kita turun lagi satu level. Jadi naik sekarang ni turun. Banyak lah.
Okay. Tinggi lah pula. Tinggi. Sangat-sangat sensitif tu. Kalau tadi dia turun 6.24 tu rendah lah. 6.25. 6.25. Cantik dah. Okey. Siap. Okey, kereta Wajah tadi tu dah siap dah. So dia punya isu tu sebab dia pernah ganti di PTPS. So dia ganti jenis yang kopi OEM lah. So jadi dia punya timing tu TPS value tu tak stable. Naik turun macam tadi kita dah check dah kan. Naik turun lepas tu dia ada beli satu yang half cut. Yang tadi ada masuk, so memang stabil sajalah, cantik. So confirm dia punya TPS make sure kalau macam tu. Lepas tu kita test drive tadi kan, okey lah, cantik lah. So memang smooth lah, tak ada kata ada gila, timing tinggi sangat, rendah sangat, tak ada, dia macam standard saja. So tadi abang pun ada pandu, saya pun ada ambil dia punya video lah. Okey, lepas tu yang tadi last punya sebab dia TPS tu ada tiba-tiba drop satu value. Kadang-kadang dia sensitif sangat, dia ada drop satu level. So kita kalau boleh kita naikkan dia level kepada 664 MV. Kalau dia drop satu level pun dia masih berada di dalam range TPS punya value punya range bagi Wajah MMC. So cantik lah. So dapat dia dekat di range, dia pandu kereta pun tak ada kacau sangat. Okay, macam tu je lah. Setelah. Sekian, terima kasih.